teman-teman. Pada hari ini, kakak akan bercerita mengenai hyena adalah hewan yang paling pintar di dunia. Disimak terus ya ceritanya sampai habis. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hyena yang dikenal sebagai hewan yang paling pintar di dunia. Untuk mengenal lebih dalam seputar hewan hyena itu seperti apa sih dan kenapa hewan tersebut disebut sebagai hewan yang paling pintar di dunia. Disimak terus ya teman-teman sampai habis. Jadi kalau kita mendengar hewan terpintar di dunia itu apa sih? Pasti kita langsung berpikir simpanse, anjing, atau lumba-lumba. Nah, jadi ini merupakan gambar dari hewan hyena. Hyena dikenal sebagai hewan terpintar di dunia. Menurut Dr. Sara dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Loh, kok hewan bisa berhitung? Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan kenapa sih hyena termasuk ke dalam hewan yang bisa berhitung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkat kepintaran dari hewan hyena. Untuk mengetahui tingkat kepintaran seekor hewan dapat ditentukan dari bagaimana cara mereka mengatasi masalah yang ada. Nah, hyena dapat mempertahankan wilayahnya karena memiliki strata sosial yang lebih tinggi dari jenis hewan lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil teman-temannya. Selanjutnya, hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Kemudian, hyena juga dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa sih rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Jadi, itulah kenapa hyena dapat dikatakan sebagai hewan yang dapat berhitung. Dr. Sara menjelaskan bahwa hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya, sehingga hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Lebih pintar dibanding dengan hewan lainnya, mungkin saja di masa yang akan datang, NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian ke luar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Bisa kita lihat di dalam gambar, terdapat simpanse yang bernama Han, merupakan simpanse pertama yang pergi ke luar angkasa untuk membantu NASA dalam melakukan penelitiannya. Cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pelajaran hari ini dengan baik. Semoga teman-teman selalu berada dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran ke depannya.